Okay, assalamualaikum semua. Kita berada di Tor Prasing ya. Jadi kita nak buat penelusuran malam ya. Sekarang jam menunjukkan 12:40. Jadi sama-sama kita telusuri apa yang ada di kawasan Tor Prasing ni. Maafkan saya RNA Prasing. Jadi apa-apa pun sama-sama kita telusuri lah. Saya hari ni sedikit kata teruja lah dengan keadaan di kawasan ini. Walaupun banyak perubahan yang telah berlaku di kawasan ini, terutamanya kehadiran orang ramai pun dah agak ketara meningkat lah. Jadi tidak ada lagi lah kata macam dulu-dulu kan. Dulu seram nak masuk kawasan ni. Ada orang? Assalamualaikum. Agak bergabus eh. Sebab jam menunjukkan 12:42 minit malam. Dah tengah malam ni guys eh. Kita bukan datang untuk mencari, mencabar ataupun untuk sekadar-kadar untuk membuat paranormal, tapi kami hanya untuk melakukan eksplorasi malam. Hari ini kita bersama lagi dengan tim Dharma dan Haris. Cantik lah guys kawasan tu. Dia ni macam naik bukit sikit. Jadi kita nak turun bawah jap.
Jauh beza dia tadi. Belakang sana agak bunyi bising kenderaan. Di sini makin lama makin sunyi. Apa macam ada kipas tu, macam ada orang tak? Kipas buka. Kipas buka. Macam ada orang dekat atas sana. Tu guys, aku zoom pecah sikit tapi kipas di sana tu bergerak. Ada orang? Sama macam bawah tadi. Cuma kita berada di atas sikit. Kau rasa ada orang atas? Ada kipas bunyi. Tak tahu, tak sure. Nak tengok tu. Assalamualaikum. Tapi kipas pasang . Ada orang . Assalamualaikum. Tak sure antara dia lupa tutup ataupun memang terpasang. Aku tak tahu kisah apa yang ada kat sini. Cuma banyak orang kata dulu ternampak akibat penunggang motosikal tanpa kepala yang pernah menggunakan motorwave. So jangan pelik lah tu menggunakan motorwave sebab dia accident lah. Sana pun kipas terpasang guys. Cantik. Mungkin orang pasang lah untuk keringkan kot. So tidak pelik lah. Sana terlebur raya. Dia terlebur raya keluar sisi apa ni? Susu keluar sisi pula. Dia daripada sana lebuh raya tu agak jauh sikit lah. Dia kena masuk ke kawasan dalam ni. So dulu memang orang jangan masuk dan memang tidak akan masuk lah kalau berseorang kan. Tak tahu kenapa. Mungkin dia jauh daripada penempatan orang kot. Mungkin itu agak risiko daripada segi jenayah dan sebagainya lah. Semua kipas pasang. Pelik. Mungkin ada orang pasang untuk keringkan lantai ke sebagainya. Kita tak tahulah. Ada anjing . Kau boleh makan apa ni minum air guys.
Macam pelik anjing tu. Biasa anjing. Sebab dia kurus macam nyengkong gitu. Macam dia panjang. Sebab sini memang pelik haiwan dia. Hutan kan. Baru nak tanya. Kalau sekarang anjing di badan macam tu. Dia macam melengkung. Melengkung gitu. Dia nampak kita dia. Tu lah masalah. Biasa anjing jalan lagi. Kalau kita tak dekat pun. Betul. Makin cantik syuk. Tu motor je kak. Ambil bau minyak atau? Minyak atau? Tadi mula sampai ke bau minyak atau? Ada muka bulu. Sini banyak tandas eh. Kalau aku sorang-sorang memang aku tak masuk lah guys. Tapi tempat ni memang cantik eh. Tak dinafikan. Bila malam tu dia fotosintesis. Jadi dia nak mengeluarkan oksigen dan juga oksida. Tadi nampak dengan anjing? Tahu lah macam pelik anjing tu. Pelik? Hmm. Dapat rakam? Panjang. Dapat rakam? Panjang macam duduk. Mengkuk ke? Dia pencet lagi. Dia nampak tu hilang. Kok musang kot? Bukan musang tu lagi kan? Musang. Ya. Pelanduk pun tu tak ada kira pasang. Bukan pelanduk? Dia tahu ni naik. Dia tahu ni naik. Naik tak anjing tu, anjing ada orang. Yang kenting dia. Mana kenting dia? Kenting ni kakak lepas dah. Yalah, kita tahu ini easy heavy. Main lah, tu penting. Tu lah. Ini ke tak main sih? Mak, kalau tidur. Aku nak tak kan. Dia tak yang
Sampai kecil kan tanya? Tak boleh. Ya. Tak nak liput. Ni lah kawasan tu perasaan guys. Sunyi, sepi. Mungkin dia orang tidur sini lah, lori lah. Membantu lori. Bukan lori tidur sini. Okay lah guys, inilah penutup kita di RNR Prasi ni. Jadi sangat baik dan positif lah. Dan udara di sini berkabus dan sangat sejuk seperti berada di gunung. Jadi saya nak balik dan teruskan eksplorasi di seterusnya. Tunggu video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.